السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمي الفقير حجي أحمد فوزان زيني صالح mengucapkan selamat milad yang keenam Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik. Tak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majelis kita tercinta sudah sampai pada milad yang keenam. Alhamdulillah, ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Untuk itu, dalam milad yang keenam ini, mari kita rawat majelis ini. Mari kita semangat hadir dalam setiap majelis, setiap malamnya. Mari kita semakin semangat dalam meraih ilmu yang disampaikan dalam setiap majelis At-Taufik. Harapan kami dalam milad yang keenam ini, mudah-mudahan bisa semakin membimbing akhlak seluruh jemaah untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, lebih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dicintai oleh Rasulullah, dan juga semakin cinta kepada para habaib dan juga kepada para ulama. Harapan kami dalam setiap majelis yang diadakan, semoga pahala mengalir kepada kita dan juga kita bisa mengambil ilmu dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam milad yang keenam ini, Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik mengambil tema Tuntun Generasi dalam Menghadapi Era Demografi. Semoga akhlak kita semakin baik, ilmu kita semakin bertambah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama kita dipanggil oleh Rasulullah kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, semangat dan barakah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.